بسم الله الرحمن الرحيم. Baper itu bukan gayanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu akhlak yang mulia dijelaskan Imam Ahmad adalah enggak baperan kalau bahasa kita. Enggak sibuk dengan seluruh masalah atau seluruh ucapan orang. Enggak melibatkan perasaannya ke semua masalah. Orang-orang mulia tahu kapan mereka fokus, kapan harus cuek. Jangan baper, stres kita. Coba kalau Nabi baper, repot kan? Bilang orang gila, dibilang tukang sihir. Jadi jangan baper. Baper itu enggak bagus. Dan itu bukan stylenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.